kita bisa langsung menuju ke sesi pertama. Ya, jadi sesi pertama ini akan ada pemaparan materi dulu dari tim Kasih Pintar, yaitu dari Mbak Nuning, yang akan menyampaikan yang membantu untuk scale up our business gitu. Oke, jadi Mbak Nuning juga udah di Google Meet kali ini. Mungkin bisa langsung dimulai aja ya untuk sesi pertama dari Mbak Nuning. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Kasih Pintar membantu Anda dalam melakukan scale up bisnis. Itu apa sih ya kalau dari istilahnya sendiri, scale up. Berarti itu kan secara ini, menaikkan sesuatu dari bisnis. Nah, menaikkan bisa jual atau mungkin meningkatkan konsumen atau mungkin malah meningkatkan jumlah produk, jadi ingin menambah produk baru. Nah, itu macam-macam. Gimana Kasih Pintar membantu Anda scale up impian Anda? Pertama adalah kalau misalnya teman-teman ingin membuat e-katalognya itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita tahu tentang Kasih Pintar itu sendiri. Kasih Pintar itu adalah aplikasi POS atau Point of Sale yang membantu Anda dalam melakukan transaksi ya. Bahasa kasirnya itu aplikasi kasir lah, aplikasi kasir Android atau PC. Dari mana fitur kasir, tentunya dia bisa melakukan transaksi penjualan, mengolah manajemen barang, kemudian cetak katalog pastinya, dan memiliki laporan yang lumayan lengkap. Selanjutnya, bagaimana Kasih Pintar membantu kita dalam melakukan scale up? Misalnya, scale up-nya teman-teman itu ingin meningkatkan channel penjualan ya, yang biasanya jualan offline, terus kepikiran maunya coba jualan online, bikin toko online-nya kayak gimana? Nah, tenang saja, Kasih Pintar sudah ada Shopin. Shopin itu apa sih? Kalau Kasih Pintar. Nah, apa bedanya toko online yang lain? Kalau misalnya kakak-kakak itu sudah menggunakan, sudah upload data barangnya, nah itu otomatis sama Kasih Pintar itu dibuatin e-katalognya, dibuatin websitenya, sehingga teman-teman nggak perlu susah-susah lagi buat ngatur websitenya dari awal. Cukup langsung pakai e-katalognya, di-share ke grup-grup yang lain sebanyak mungkin, sesering mungkin, nah itu akan berpotensi untuk teman-teman menambah channel penjualan Anda, memperluas channel penjualan online-nya. Kelebihan yang lainnya, tentunya Shopin ini gratis, tidak ada bebas, tidak ada biaya komisi, kemudian dia juga terintegrasi dengan POS Kasih Pintar. Maksudnya apa terintegrasi ini? Kalau misalnya nih, teman-teman sudah share link Shopin-nya teman-teman ya, terus ada pembeli yang tertarik nih lihat e-katalognya untuk melakukan pemesanan di e-katalog tersebut. Nah, pesanannya itu langsung muncul di aplikasi Kasih Pintar. Nah, terus kakaknya nerusin pesanannya itu di Kasih Pintar, nanti pesanannya itu langsung tercatat sebagai penjualan di Kasih Pintar. Sehingga nggak perlu dua kali buat masukin transaksinya. Nah, cara seperti apa? Misalnya tentunya ya, jelas scale up dengan menambah cabang. Tentunya kalau kita menambah cabang, itu pasti ada banyak hal yang harus dipikirin. Misalnya seperti barangnya, aku harus gimana bikin sistem kelola barangnya, terus kalau mau transfer barang, aku harus masukin dua kali. Nah, kalau Kasih Pintar, semuanya itu bisa terintegrasi dalam satu sistem. Fiturnya seperti dashboard cabang, kita bisa melihat performa semua cabang kita dalam satu halaman. Jadi, Anda bisa tahu nih, cabang mana yang perlu di-push lagi penjualannya, cabang mana yang performanya lagi bagus, atau cabang mana kok ini kayaknya penjualannya bisa lebih bagus nih harusnya. Gitu. Oh, iya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Terus, salah satu kelebihan lagi dari Kasih Pintar, selain dashboard cabang, yaitu di fitur kelola barangnya. Oke, kalau maksud dari manajemen barang untuk cabang ini apa? Nah, ketika kakak menambahkan suatu barang baru di tokonya kakak, nah kakak itu bisa memiliki pilihan untuk menambahkan barang itu di cabang lain sekalian gitu. Jadi sekali input itu langsung ketambah semua di cabang-cabang yang lain. Jadi nggak usah copy paste berkali-kali, cukup
Jadi cukup satu kali input saja. Kemudian yang terakhir adalah transfer barang, di mana kakak bisa melakukan mencatat transaksi dari cabang satu ke cabang lain di Kasir Pintar, sehingga transfer stoknya itu langsung tercatat di sistemnya Kasir Pintar itu sendiri, tidak perlu lagi catat manual. Kemudian salah satu scale up, cara scale up yang lain, yaitu dengan cara membuat loyalty program. Mungkin teman-teman yang sudah ini ya pasti sering bikin promosi kan biar tokonya rame gitu, apalagi kalau lagi awal-awal nih. Terus udah bikin promosi, pengunjungnya banyak, setelah promosinya berakhir jadi sepi. Bikin promosi lagi, kemudian rame lagi, pas promosinya berakhir jadi sepi lagi. Kemungkinan itu karena Anda kekurangan pelanggan setia. Nah, cara menambah pelanggan setia ini bisa kita lakukan dengan membuat program loyalty atau membership. Kenapa loyalty program ini begitu krusial? Karena dengan adanya program ini, konsumen-konsumen Anda itu merasa dihargai atas loyalitas mereka. Karena semakin sering mereka berbelanja, mereka akan semakin mendapatkan banyak poin kan tentunya. Di mana poin-poin tersebut nantinya kalau udah cukup banyak, bisa ditukar kayak buat redeem produk gratis, atau mungkin potongan harga. Nah, kalau mereka berhasil melakukan itu, tentunya mereka akan merasa bangga nih, karena mereka itu merasa lebih hemat, merasa lebih mendapatkan keuntungan lain daripada berbelanja di toko lain. Sehingga mereka akan lebih senang berbelanja di toko Anda daripada di salah satu cara melakukan scale up jika Anda ingin meningkatkan jumlah pelanggan setia. Programnya ini benar-benar berjalan, tentunya Anda tidak perlu lagi pusing mikirin promosi apa ya yang harus aku adain bulan ini, karena Anda sudah mendapatkan cukup pelanggan yang royal. Pintar ini kebetulan sudah ada, sehingga teman-teman tidak perlu lagi mencari aplikasi-aplikasi customer relationship management yang lain, cukup dengan aplikasi-aplikasi. Nah, salah satu teknik scale up yang lain mungkin dengan menambah produk. Anda punya warung, atau mungkin Anda punya counter pulsa, punya ini ya, udah punya staff gitu, kemudian takut staffnya tahu harga belinya PPOB itu. Nah, mungkin Anda bisa mempertimbangkan untuk memakai PPOB. Nah, pertama, PPOB Kasir Pintar itu mudah digunakan dan terekap di laporan penjualan. Artinya nih, misalnya kakak punya warung ya, kemudian biasanya kan jualan snack, terus alat-alat kebutuhan rumah tangga. Kemudian dengan PPOB Kasir Pintar, kakak bisa langsung jualan PPOB di aplikasi Kasir Pintar tanpa perlu pindah ke aplikasi lain. PPOB-nya Kasir Pintar, nah itu transaksi laporannya itu sudah otomatis tercatat gitu. Dibandingkan dengan pakai aplikasi lain kan berarti kalau misalnya POS-nya Kasir Pintar, kakak harus tetap masukin ini dong, transaksi aplikasi dari PPOB yang lain gitu. Nah, ada fitur atur harganya nih. Ini cocok buat teman-teman yang memiliki usaha counter pulsa dan ada staff-nya. Jadi, kalau misalnya ada atur harga ini, kalian bisa nge-set harga jual sebelumnya, sehingga staff-nya nanti yang berjaga itu tidak perlu mikir lagi nih, mau jual produk ini harganya berapa ya? Mau jual ini profitnya harus aku kasih berapa ya? Nah, itu sudah nggak perlu lagi, karena harga jualnya udah di-set sama owner-nya. Yang terakhir, tentu saja hak akses staff-nya ya. Kalau di hak akses staff ini, itu kakak bisa, staff saya nggak tahu OB-nya saya berapa. Dia hanya tahu staff saya harus menjual pulsa ini dengan harga sekian. Gitu. Dia nggak perlu tahu harga belinya. Nah, itu bisa dilakukan di si Kasir Pintar PPOB. Begitu. Jadi, itulah beberapa cara Kasir Pintar dalam membantu teman-teman untuk melakukan scale up bisnis. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Jadi itu tadi penggunaan fitur-fitur yang ada di Kasir Pintar untuk scale up bisnisnya Sobat Kaspin nih. Nah, ini udah ada dua pertanyaan ini Mbak Nun yang ada di kolom chat. Jadi mungkin saya bacakan dulu yang pertama ya dari Pak Tanto. Fitur Kasir Pintar untuk membayar tagihan dan pengeluaran kapan keluar nih? Nah, ini mungkin bisa dijawab langsung nih oleh Mbak Nuning. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan kami menerima banyak pertanyaan itu dari pengguna-pengguna setia Kasir Pintar yang lain. Dan tentunya fitur itu ini ya, karena banyak permintaan, kami sudah menggodok sistem tersebut. Kemungkinan
akhir Desember atau awal Januari itu sudah ada gitu ya. Ditunggu aja ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Nuning. Itu ya tadi untuk pertanyaannya Pak Tanto. Jadi untuk fiturnya ini masih on progress. Insya Allah akhir Desember atau awal Januari itu akan ada fitur baru yaitu dan pengeluaran. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Ajat. Di cabang dan di pusat apakah sama? Saya belum menemukan menu cabang di Kasir Pintar. Apakah ada di add-on? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk stok cabang apa pusat sama, tentunya beda ya, bisa dibedain. Nah, cara bikin akun cabangnya itu ada sendiri sih. Jadi kayak bikin akun baru biasa. Ya, jadi nanti email Kasir Pintar yang jadi akun cabang, itu nanti didaftarkan ke menu cabangnya yang akun pusat itu. Nanti ada tutorialnya sendiri, bisa saya sharekan nanti. Nanti sama Mbak Nuning akan di-share ya, untuk tutorialnya. Oke, lalu ini ada pertanyaan selanjutnya dari untuk tutorial ya mengatur cabang dengan aplikasi Kasir Pintar ini sudah di-share oleh Mbak Nuning di kolom chat. Jadi untuk teman-teman bisa cek juga. Oke. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Melia. Konsumen membayar dengan aplikasi seperti Shopee, GoPay dan OVO, Mbak. Sebentar. Ini maksudnya membayarnya lewat all Shopee, lewat e-katalognya atau lewat aplikasi ya? Ini saya jelasin dua-duanya aja ya. Si Kasir Pintar itu saat ini Kasir Pintar belum terintegrasi dengan metode e-wallet. Cuma Kasir Pintar itu ada fitur metode pembayarannya. Jadi metode pembayaran ini kayak labelingnya gitu loh. Ketika customer mau bayar lewat GoPay, ya udah kalau misalnya kakaknya udah tercatat sebagai merchant-nya GoPay, mau bayar pakai GoPay, ya di aplikasi Kasir Pintar ini nanti kakak tinggal milih, oh dia bayar pakai GoPay, tinggal pencet GoPay-nya, nanti di laporan itu langsung tercatat sebagai pembayaran pakai GoPay. Nah itu berfungsi buat ini ya, kalau misalnya kakak-kakak ingin orang terus ingin filter berdasarkan metode pembayaran, nah itu bisa di Kasir Pintar. Kalau all shopping-nya sendiri terus misalnya ada buyer ingin belanja di Allshopee-nya langsung, nah itu transaksinya langsung antara ini ya, antara seller sama buyer-nya. Kasir Pintar nggak jadi penengah kayak Shopee gitu enggak? Terima kasih Mbak Nuning, semoga terjawab ya untuk Kak Melia Hasti tadi terkait pembayaran via oke. Mungkin oh ini ada satu pertanyaan lagi ya mungkin ya, satu pertanyaan terakhir sebelum kita menuju ke sesi kedua. But, mau tanya, kalau menggunakan fitur Kaspin ini, seandainya datanya hilang atau berubah sendiri, apakah bisa di-backup? Mana cara menghubungkan satu kasir dengan yang lainnya? Apakah download aplikasi di perangkat lain, kemudian login menggunakan email saya, atau login menggunakan email pekerja? Namun langsung terhubung dengan user owner. Nah, ini mungkin bisa dijawab terlebih dahulu nih, Mbak Nuning, untuk pertanyaan terakhir dari Kak Ibad. Silakan, Mbak Nuning. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalnya datanya hilang, selama ini ya, maksudnya yang hapus itu bukan karena ownernya sendiri gitu, ownernya hapus terus pengen recover, nah kalau itu nggak bisa karena itu yang ngelakuin kan ownernya sendiri. Tapi kalau misalnya itu misalnya karena kesalahan sistem, itu bisa. Dan kok tiba-tiba ada yang bilang, kok tiba-tiba ini berubah, nah itu bisa menghubungi ini ya, CS-nya Kasir Pintar nanti dibantu sama teknisinya. Kemudian, bagaimana cara menghubungkan satu kasir dengan yang lainnya? Kalau di aplikasi Kasir Pintar Pro, itu sudah disediakan 5 akun staff. Jadi nanti staffnya nanti yang misalnya jaga kasir, itu tinggal pegang HP yang ada aplikasi Kasir Pintarnya itu, kemudian login pakai akun staffnya. Nah, nanti data-data transaksi dari staff tersebut langsung masuk ke laporannya owner. Oke. Okay. Menggunakan kerja, nah itu yang set ownernya ya. Mau itu emailnya owner atau emailnya staff itu random serah dari owner. Iya. Yeah. Ya, terima kasih Mbak Nuning. Berarti untuk kalau memang datanya hilang karena kesalahan sistem, bisa menghubungi CS-nya Kaman
Oke, terima kasih Mbak Nuning atas jawabannya. In, untuk sesi pertama cukup sekian dulu nih. Kita akan lanjut ke sesi kedua. Lanjut, saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Nuning ya selaku pemateri pertama ini. Juga terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya-tanya. Kita akan lanjut langsung ke sesi kedua, Kak. Terima kasih, Adelia. Mungkin sore hari ini. Ini kebetulan slide-nya bahasa Inggris, ini saya juga mencari yang sudah ada di publik yang saya baca ya. Saya nggak sempat bikin sendiri, tapi mungkin ini ada baiknya saya share ke sekarang punya bisnis yang sudah berjalan, terus ingin diperbesar yang kita sebut dengan scale. Ya. Dan sebenarnya untuk melakukan scale itu ada 12 ini. Dan specifically dalam topik kali ini kita mungkin berbicara bagaimana caranya men-scale bisnis dari 1 kali menjadi 10 kali lipat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, ketika kita melihat sebuah bisnis kecil, dia bisa startup ataupun UKM, ataupun mungkin usaha kecil yang baru dimulai, ketika bisnis itu pada satu titik kita masih kecil, tapi kita akan membuat bisnisnya tumbuh menjadi lebih besar. Seperti ini. Namun sebenarnya membuat bisnis tumbuh ini, sebenarnya tumbuhnya bisa ke arah yang salah dan akan masuk ke zona yang kita sebut no man's land. Karena kita menggunakan disiplin scaling yang tepat supaya sehingga menuju promised land. Nah, promised land itu apa? Nanti akan saya akan jelaskan lebih dalam. Intinya kalau misalkan scalingnya itu salah, seperti warna kuning ini, kemudian ada perusahaan bangkrut ya. Jadi mereka ada kesalahan model bisnis, kemudian ada sistemnya tidak baik sehingga dia bangkrut atau tikar. Sementara jasa startup yang atau usaha kecil dan UKM yang punya metodologi yang benar, dia membuat scaling dengan tepat, maka dia akan menjadi perusahaan yang sangat-sangat sehat, sangat-sangat bagus performanya, dan profitable, dan akhirnya dia menjadi perusahaan yang berkelanjutan. Nah, sekarang pasti banyak pebisnis yang baru memulai, termasuk mungkin PayPass dulu waktu kita masih startup kecil, ada pertanyaan besar bagaimana cara men-scale bisnis tersebut. Dan kita sendiri dulu, PayPass pun, terus terang, dalam kita, upaya kita melakukan scaling perusahaan itu, kita juga nggak gampang. Banyak trial and error yang kita hadapi juga. Bagaimana memastikan perusahaan kita bisa masuk ke zona yang hijau, bukan masuk ke zona yang kuning. Resep tertentu, bahkan untuk PayFast, kami yakin metode kami belum sempurna, dan beberapa poin yang teman-teman harus pahami supaya kita bisa memastikan scaling kita berjalan dengan baik. Sebenarnya, tadi kan kita sudah bicara ada no man's land yang kuning dan promised land yang hijau. Ini no man's land itu kondisi yang jelek, promised land itu kondisi yang baik. Nah, kondisi yang jelek itu seperti apa sih? Ketika kita memaksakan perusahaan kita di scale dalam kondisi yang jelek, warna yang kuning, yang terjadi apa? Ini digital scaling ini tuh bermata dua ya. Kalau scaling itu, jadi bukan berarti semua perusahaan yang tumbuh itu bagus. Kalau tumbuhnya salah, justru dia akan mengakibatkan banyak situasi yang jelek. Kalau tumbuhnya baik, dia akan mengakibatkan banyak hal yang positif. Nah, ketika kita tumbuhnya salah, apa yang terjadi? Biasanya perusahaan atau UKM kecil, startup atau UKM kecil yang dengan cepat untuk tumbuh, namun dia tidak merencanakan dengan baik, dia akan kehabisan poor cash flow. Kenapa alasan terjadinya poor cash flow? Karena sebenarnya dia terus menggelontorkan uang untuk berekspansi, mungkin dia memperbanyak jumlah karyawan, memperbanyak outlet untuk berjualan, tanpa disertai dengan produk yang unggul dengan margin yang baik gitu. Jadi kalau marginnya jelek, bad margin itu margin yang jelek, buruk. Itu adalah contoh ketika scaling itu dilakukan dan tidak tepat. Nah, kemudian biasanya yang pertama dari cash flow yang jelek ini, dia tidak bisa menempatkan talent-talent yang membantu perusahaannya termanajemen dengan baik. Karena kan kita berpikir ya, ketika kita mungkin jadi owner bisnis, mungkin outlet kopinya cuma satu sendiri. Tapi ketika kita mau membuka jadi 10 outlet, kalau kita nggak ada di sana tanpa manajer talent yang baik, kita akan kesulitan untuk memastikan kualitas bisnis supaya bisnis ini tetap terjaga. Nah, ketika kita tidak punya cash flow, kita tidak punya talent yang bagus. Karena kita tidak punya talent yang bagus, maka mungkin kita harus dari tadinya menjaga satu outlet, sekarang harus menjaga 10 outlet. Nah, dengan kita menjaga 10 outlet seperti ini, kita akan kesulitan untuk, saya katakan misalnya, ada 10 outlet, kita akan kesulitan untuk
10 outlet itu hanya dengan satu orang. Benar, tadi ini punya satu outlet sukses, sangat sukses. Aku ya, kemudian dia membuat jadi 10 outlet, namun ketika dia membuka ke 10 outlet, flow-nya terbatas, dia kan tidak punya manajer yang baik, sehingga kualitas 10 outlet lainnya tidak bagus. Sehingga akhirnya owner yang tadinya hanya menjaga satu outlet, sekarang harus menjaga 10 outlet. Akibatnya dia stress to thin. Waktunya banyak, bisa fokus, kan? Jadi nggak fokus karena outletnya terlalu banyak. Itu kemungkinan mungkin akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan krisis dalam perusahaan. Contohnya, misalkan dia salah beli bahan baku, bahan bakunya terlalu mahal, atau bahan bakunya tidak dijaga sehingga dicuri, atau mungkin karyawannya malas-malasan, kualitasnya tidak terjaga, diberikan rasanya tidak enak, atau nasinya terlalu lembut, atau tidak bersih. Itu mengakibatkan semua produknya itu jadi tidak bagus, sehingga penjualannya menurun, sehingga marginnya memburuk. Margin yang memburuk ini membuat cash flow-nya jelek. Nah, jadi cash flow kita jelek. Ketika kita datang ke investor atau ke bank untuk meminta untuk mempertahankan bisnis kita yang karena kan 10 cabang cost-nya udah tinggi, namun karena kita tidak memanage dengan baik, penjualannya justru makin jelek. Kita akan sulit mendapatkan pendanaan dari investor ataupun bank. Maka modal tambahan untuk mempertahankan 10 lokasi ini yang biayanya sudah mahal, cash flow kita semakin tight dan itu akan terus berputar sehingga membuat sebuah kejadian di mana bisnis itu bisa bangkrut. Nah, itu yang kita sebut dengan no man's land. Nah, sekarang kan UKM tidak mau masuk ke zona ini. Sekarang bagaimana kita ke zona hijau atau promised land? 60% bisnis jatuh ke dalam zona no man's land. Menurut saya cukup menarik ya. Ternyata 8 dari 10 usaha di dunia ini seringkali scaling sehingga mereka bangkrut atau gagal atau prematur dalam melakukan scaling mereka. Nah, bagaimana cara kita menjadi 20% bisnis yang berhasil tersebut? Bisnis apa yang berhasil melakukan scaling? Sebut saja contohnya bakmi GM, McDonald's, kemudian kita juga lihat ada kayak atau Pizza Hut, kemudian belakangan kita ada lihat namanya Geprek Bensu. Geprek Bensu ada Geprek Bensu, kemudian ada juga Kopi Kenangan, ada Haus. Berhasil menerapkan 12 disiplin ilmu yang membuat scaling mereka direncanakan dengan baik sehingga mereka masuk ke promised land. Di promised land. Masuk ke promised land yang akan terjadi adalah kebalikan dari ini ya. Biasa kita akan punya cash flow yang baik, kemudian kita punya talent yang baik untuk memanage cabang kita yang dari 1 jadi 10. Kita ada talent yang bagus, talent itu bisa fokus menjaga outlet kita. Outletnya performanya bagus, keputusannya tepat, keuntungannya besar, akhirnya dia bisa mempunyai laporan keuangan yang baik. Baik, dia mendapatkan dana tambahan dari bank ataupun investor, sehingga bisnisnya semakin besar lagi. Seperti McDonald's, awalnya mereka di Amerika hanya ada 1 lokasi, kemudian dia berekspansi jadi 5 lokasi, kemudian 10 lokasi, kemudian ratusan lokasi di Amerika Serikat, dan akhirnya dia berekspansi secara global ke seluruh dunia. Time, mereka juga sama, mereka masuk di promised land. Koi dari Taiwan juga berhasil. Catan juga dari Taiwan ya. Nah sekarang kalau teman-teman pengen seperti itu juga, mungkin sekarang rekan-rekan Sobat Kasir Pintar ada yang sekarang menjual buah. Saya nggak tahu mungkin teman-teman dari industri apa, mungkin ada yang jual makanan, jual minuman. Yeah. Mungkin ini dengan strategi scaling yang tepat ini harapannya teman-teman bisa memperbesar outletnya bukan cuma di satu lokasi, tapi bisa jadi 3 lokasi atau mungkin 10 lokasi dan mungkin satu Indonesia ke depannya, seperti Geprek Bensu. Satu hari bahkan bisa juga ekspansi secara global seperti tadi. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan? Pahami, sebelum kita melakukan scaling dari satu lokasi ke beberapa lokasi, kita harus tahu bahwa ketika kita scale, cara kita mengurus usaha kita harus berubah. Jadi, everything changes when you scale. Semua kita mau urus, kita kembang. Dulu masaknya sendiri, terus nganterinnya sendiri, jadi kasir sendiri, tapi dengan organisasi yang besar, kita harus punya tujuan organisasi, dan kita harus membagi-bagi pekerjaan itu menjadi beberapa bagian. And the work. Kita harus tahu apa tujuan usaha kita. Misalnya kalau McDonald's, tujuannya adalah penyedia makanan franchise yang penyalurannya cepat. Kemudian
pekerjaan yang mereka punya adalah mereka bisa membuat produksi makanan cepat saji yang lezat dengan cara yang baik dan bersih dan berkualitas untuk disampaikan kepada semua pelanggan yang ingin makan. Di goal dan work ini, tujuan dan lingkup kerja ini, kita harus menentukan juga kita mau seperti apa dan ukurannya seperti apa. Nah, jadi membuat jadi nasional, kita harus mikir, mungkin berpikir mungkin ada 33 lokasi. Nah, bentuk organisasinya seperti apa sih? Mungkin kita butuh ada supervisor provinsi, kemudian ada supervisor gudang nasional, marketing nasional, brand nasional, itu harus ditentukan. Tipe organisasinya seperti apa? Dari kantor pusat, dari owner, kemudian harus ada divisi-divisinya, marketing, sales, kemudian ada finance, accounting, pergudangan, supervisor, ada manajemen, manajer kota A, manajer kota B, manajer kota C, manajer regional 1, regional 2, regional 3, itu harus ditentukan. Dan di setiap posisi kita harus tahu berapa jumlah orang yang ditempatkan di sana. Kalau pentingnya juga, kita harus punya culture. Di perusahaan seperti Starbucks atau McD, mereka punya culture bahwa setiap orang yang melayani pelanggan restoran cepat saji tersebut harus culture yang ramah terhadap pelanggan. Dan mereka, kalau di Starbucks, mereka selalu menulis nama ya. Menulis nama pelanggan supaya membuat pelanggan merasa dekat dengan mereka. Nah, itu kita sebut culture. Bagaimana cara melayani pelanggan itu dia namanya culture. Kalau di McD dia selalu senyum, gap, dan dia selalu kelihatan bersih dan profesional. Lalu cheerful, casual, tapi dia juga selalu menulis nama pelanggan di gelas kopi yang kita order. Ini penting untuk membuat identitas dari orang-orang yang bekerja di perusahaan ketika terjadi scaling. Management skill itu makin dibutuhkan. Jadi mungkin tadinya owner yang tadinya menjual masakannya sendiri dan laku keras, setelah dia mau membuat restorannya yang hanya satu lokasi itu menjadi 10 lokasi, dia harus mulai mempelajari ilmu manajemen. Organisasi dan manajemen terhadap organisasi tersebut supaya perusahaan itu berjalan dengan baik. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah cost structure dan price point. Jadi ketika kita scaling, pasti kan ada organisasi dan manajemen ya. Beda kalau kita punya bisnis cuma satu lokasi. Yang ngurus keuangannya, kita yang ngurus pemasaran sendiri, kita jadi kasirnya juga, kita jadi kokinya juga, rumahnya punya kita sendiri. Itu nggak penting. Tapi ketika kita ekspansi, pasti rumahnya bukan punya kita sendiri lagi. Kita akan menyewa di lokasi orang. Kemudian keuangannya kita harus mempekerjakan dan akuntan. Karena ketika kita membesar, pasti proses manajemen keuangan menjadi lebih kompleks. Dari mulut ke mulut lagi, tapi harus ada marketing sosial media, ataupun bahkan marketing ataupun di Facebook, dan segala macamnya yang pasti cost structure-nya itu berubah dibandingkan dengan ketika kita masih satu titik. Nah, cost structure ini pun pertimbangkan dengan baik ketika teman-teman scaling. Nah, cost structure-nya akan mempengaruhi price point. Mungkin kalau kita satu lokasi, semua kita kerjakan sendiri, sewa karena rumah sendiri, kita bisa kasih harga yang murah, dan barang kita laku. Tapi apa yang terjadi kalau kita naikkan harganya, karena ada biaya-biaya tambahan seperti tadi, biaya sewa, biaya manajemen, biaya akuntansi, biaya manajer keuangan, biaya marketing, apakah price point yang cover seluruh biaya itu masih menghasilkan keuntungan? Dan dengan price point yang baru ini, apakah produk kita masih akan laku di dalam pasar? Nah, setelah kita punya cost structure yang tepat, kita bisa tentukan price point yang tepat, yang mungkin tidak sama dengan price point ketika usaha kita masih satu lokasi. Itu kita bisa menentukan marketnya seperti apa yang pengen kita targetin. Misalkan harganya ketika kita masih satu lokasi, kita 15.000. Setelah kita mencukup biaya sewa lokasi baru di kota-kota lain ketika kita scaling ya, kemudian kita ada biaya manajemen, kemudian kita ada biaya, mungkin ketika sebuah usaha jadi formal, dia akan jadi besar, pajaknya juga akan meningkat ya. Ada biaya pajak, ini tiga elemen yang akan menentukan price point kita. Dan jangan lupa kita harus menambahkan keuntungan juga untuk usaha kita, supaya ketika scaling, saya bilang tadi, marginnya harus bagus, cash flow-nya juga harus baik, supaya kita bisa punya talent yang baik. Nah, dari price point ini kita bisa tahu, apakah dengan harga baru, kan waktu kita baru satu lokasi, mungkin harganya 10.000, tapi ketika kita scaling, mungkin harganya akan naik, karena ada elemen management fee tadi. Ada cost of management.
mungkin jadi 15.000. Apakah 15.000 ini masih bisa masuk di pasar? Kemudian pasar yang mana? 15.000 mungkin kita coba, ternyata pasar orang-orang di kantor bisa menikmati, bisa menerima produk dan harga demikian. Nah, dari market segmen yang sudah kita tentukan ini, orang-orang kantor tadi, kalau kita sudah putuskan, kita akan membuat strategi marketing untuk menjangkau orang-orang kantor tersebut. Nah, dengan hal-hal seperti inilah, maka scale kita bisa berjalan dengan lancar dan memastikan kita masuk ke promised land. Ingat, ini harus direncanakan dengan baik. Jangan secara buta kita langsung melakukan scaling. Karena yang saya tekankan tadi, 8 dari 10 bisnis gagal dalam fase scaling. Karena mereka tidak melakukan perencanaan dengan baik. Nah, sekarang bagaimana cara teman-teman? Ada beberapa tips yang bisa saya berikan. Ini juga teman-teman harus pahami. Fase 1 ketika teman-teman baru mulai, it's all about entrepreneurship. Rajin, memang punya tekad, mau memulai, tapi ketika fase pertama, ketika kita mau mulai growth di fase pertama ini, enterprise kita sebutnya, jadi basic management, ada kebijakan, ada manajemen basic, kebijakan dan prosedur manajemen keuangan yang saya bilang tadi, serta sistem operasi yang scalable. Scalable itu seperti apa sih? Jadi ya mungkin dulu teman-teman kalau, mungkin di F&B saya kasih contoh ya, masak sendiri, saat kita juga jadi pelayannya, sekarang kita harus ubah itu jadi SOP. Kalau masak itu harus bisa resep kita itu dikerjakan oleh chef lain di kota lain ketika kita ekspansi. Mana aja itu dibikin jadi SOP tertulis supaya bisa dikerjakan juga oleh tim-tim di kota lain. Dan yang kedua, cara mungkin kita melayani pelanggan karena karyawan kita mungkin bukan akan lebih banyak, harus ada seperti Starbucks tadi. Melayani pelanggan ketika pelanggan datang meminta kopi. Pasti di perusahaan seperti Starbucks itu sudah ada standarnya. Ketika pelanggan datang, apa yang dia sebutkan? Pertama, selamat pagi kakak. Mungkin udah ada prosedurnya ya, dia bilang pesan apa. Kemudian dia akan menawarkan produk kopi andalan mereka. Mereka menuliskan namanya. Itu semua tuh udah prosedur yang ditulis oleh Starbucks. Nah, itu di fase 2 itu harus dipersiapkan dengan baik. Dan yang terakhir, ketika entrepreneurial sudah keluar struktur yang baik dan kita sudah punya kebijakan dan sistem untuk membuat itu menjadi besar, kita butuh talent-talent terbaik yang masuk ke organisasi manajemen. Untuk memastikan semua produk dan sistem serta kebijakan dan policy yang kita terapkan tadi, yang sudah kita siapkan, dan tentunya talent ini juga butuh gaji. Dan ini akan jadi cost tambahan. Nah, untuk itu penting juga untuk para pemilik bisnis, termasuk saya, untuk terus mengkalibrasi diri kita untuk berubah menjadi leader yang lebih baik. Tapi kebanyakan orang tuh juga nggak tahu. Jadi mungkin di masa-masa, mungkin saya cerita waktu Payfast masih kecil, saya menemukan konsep di mana ide Payfast ini adalah jualan PPB atau pulsa yang bisa membantu warung mendapatkan pendapatan tambahan. Jadi Payfast diciptakan dengan semangat seperti itu. Jadi itu adalah konsep di mana saya masih berfungsi sebagai inovator. Saya menemukan produk itu, kemudian saya sebarkan produk itu ke satu Jakarta. Nah itu ketika saya sebut diri saya sebagai entrepreneur, saya khas. Membuat Payfast ini menjadi satu Indonesia, saya harus menjadi builder. Saya harus membuat perusahaan, saya harus membuat organisasi. Hanya saya sendiri lagi, namun ada tim saya, satu seorang yang harus bisa bekerja ke arah satu gerakan dan berkoordinasi dengan baik. Besar menjadi 300 orang, saya tidak lagi menjadi builder, saya menjadi manager. Bagaimana saya memanage 300 orang ini, supaya mereka bisa melakukan performa yang terbaik sehingga mendukung kinerja perusahaan. Jadi, terjadi banyak perubahan di sini. Apa sih 12 tips yang bisa saya berikan ya? Perencanaan scaling yang baik. Di sini ada pertama, sebenarnya fokus. Nanti kita akan masuk lebih deep ke setiap poin. Jadi pertama, kita harus fokus dulu. Kenapa? Karena produknya banyak, itu akan lebih kompleks. Karena seperti yang saya bilang tadi kan, kita butuh manajemen, kita butuh standar dan prosedur. Kalau produknya terlalu banyak macam, kita akan kesulitan. Jadi biasa fokus dulu ke satu jenis produk, dan pastikan produk itu benar-benar sangat baik. Scale produk yang kita fokuskan tersebut. Yang kedua, kita harus execute. Jadi untuk bisa membuat eksekusi scaling kita butuh tim manajemen yang baik dan organisasi tadi. Dan tentunya yang ketiga kita harus membuat tim yang performanya baik. Kenapa? Karena
seringkali entrepreneur itu ketika dia mengerjakan sendiri dia bagus. Tapi kalau tim yang dia rekrut ternyata tidak mempunyai kualitas A team, maka apa yang dia ajarkan kepada timnya mungkin tidak akan tereplika dengan baik. Sehingga terjadi inkonsistensi kualitas di ketika mereka berekspansi dan itu tidak bagus dampaknya terhadap bisnis. Seiring scaling, biasanya perusahaan itu akan butuh advice-advice atau saran-saran dari seseorang yang lebih berpengalaman yang kita sebut dengan board of director. Nah, teman-teman juga harus membangun board of director yang bisa membantu supaya bisnis yang tadinya informal itu menjadi scaling, dilengkapi juga dengan pengalaman-pengalaman orang yang sudah berpengalaman sebelumnya. Dan yang kelima, harus ada sistem, sistematik. Sistematika yang scalable untuk segala proses yang kita punya. Mungkin bahan baku harus dibuat sistematik. Proses pemasakan harus dibuat sistematik. Proses kualitas layanan harus dibuat sistematik. Kemudian, proses penjualan pun harus dibuat sistematik. Dengan prosedur-prosedur yang saya jelaskan tadi. Dan yang keenam juga, yang penting juga, kita harus punya sistematika untuk memuaskan pelanggan. Ini penting sekali. Karena kalau kita sebagai owner yang melayani pelanggan, kita biasa punya semangat, oh, saya akan terus menjaga pelanggan saya. Namun bagaimana ketika kita buka cabang dan kita tidak menjaga di cabang tersebut? Kita butuh sistem untuk memastikan tim kita mempunyai pelayanan yang kualitasnya juga baik. Nah, itu yang fase pertama, 6 poin. Banyak berkaitan dengan operation dari kita melakukan scaling. Nah, yang ini berkaitan dengan, jadi yang pertama, manage money militantly. Jadi, ketika kita scaling ini, cost akan meningkat. Karena jumlah semakin banyak, jumlah karyawan semakin banyak. Bisa saja organisasi kita ini boros. Misalkan, yang dulunya kita satu lokasi, kita cuma ada 3 orang, kita bisa jaga baik, jaga betul keuangannya. Tapi dengan 100 orang, mungkin mereka suka beli barangan, beli bahan baku harganya terlalu mahal, karena skalanya lebih besar, lebih mahal sedikit saja itu implikasinya bisa besar terhadap perusahaan. Mereka pakai uang transportasi yang mahal, karena jumlah orangnya 100 orang, lebih mahal 10 ribu aja itu bisa jadi 1 juta implikasinya. Nah, jadi kita manage keuangan kita dengan militan. Organisasinya biasa besar dan lebih kompleks, kita butuh menempatkan orang-orang yang mempunyai keahlian di manajemen keuangan dan akuntansi supaya mereka memastikan uang kita digunakan dengan bijak dan efisien. Nah, dengan bisnis yang baik dan pengelolaan, maka cost kita akan rendah dan margin kita akan tinggi. Nah, di sanalah kita akan mempunyai sebuah sehingga kita bisa diinvest. Kita akan menjadi menarik untuk diinvest oleh investor ataupun diberikan modal tambahan oleh bank untuk memperbesar bisnis kita. Yes. Dari sisi pendiri perusahaan secara personal, sebenarnya mirip juga dengan yang sebelumnya. Yang pertama, kita harus fokus juga terhadap bisnis kita dan yang kita perlukan untuk membangun bisnis itu harus kita perdalam. Yang kedua, kita harus memberikan kualitas terbaik dari kita sebagai leader. Ketiga, secara personal kita juga harus mengubah diri kita. Seperti saya bilang tadi, ketika Payfast baru lahir 4 tahun yang lalu, saya lebih berperan sebagai inovator. Kemudian saya menjadi entrepreneur. Kemudian saya menjadi builder, membangun perusahaan, dan kemudian sekarang saya harus memanage perusahaan yang sudah besar ini sebagai manager. Itu juga penting. Scale thyself. Scale diri dari si owner atau founder tersebut. Dan yang terakhir adalah kalau kita menentukan kesuksesan perusahaan itu, sebenarnya ada kontrari antara kita menumbuhkan pangsa pasar dengan menumbuhkan keuntungan. Kalau kita terlalu banyak menumbuhkan keuntungan, biasa pangsa pasar kita nggak akan bisa maksimal. Keuntungan sedikit, biasa pangsa pasarnya bisa meningkat. Nah, itu yang terjadi di dunia startup. Startup seringkali memilih pangsa pasar yang besar. Jadi mereka tidak mengambil keuntungan yang terlalu tinggi. Beda sama kalau beberapa bisnis tradisional, mereka lebih memilih keuntungan. Pangsa pasarnya tidak usah besar, tapi keuntungannya tinggi. Nah, sebenarnya kalau memang ditanya yang mana yang benar, sebenarnya tidak ada yang benar antara keuntungan tipis dengan pangsa pasar besar, dan keuntungan besar pasar-pasar kecil. Sebenarnya ujung-ujungnya sama, itu adalah performa sukses keuangan, strategi yang lebih tepat untuk teman-teman dan bisnis teman-teman. Yang penting teman-teman harus punya satu pegangan dan jangan berubah-ubah. Harus memilih sukses faktornya seperti apa, pasar-pasar atau keuntungan yang tebal gitu. Nah, ini kemudian kalau ini kan tadi yang pertama kita poin satu namanya fokus ya. Saya akan jelaskan untuk fokus. Jadi kalau kita mau membangun sebuah bisnis, misalnya seorang pedagang makanan, dia jagonya membuat bakso, dia harus fokus membuat bakso yang terbaik di
kota kecil tempat dia berdiri. Membuat sebuah offer makanan yang lezat secara repeatable dengan sistem yang baik. Nah, setelah bakso ini terbukti memang sangat lezat dan bisa diproduksi dengan sistem yang baik, dia bisa melakukan scaling terhadap bisnis bakso tersebut. Nah, kemudian ini juga ya yang pengen saya tekankan, ketika bakso itu berubah dari dia baru mulai usaha bakso dari growth level 1 dan growth level 2. Jelaskan. Jadi setelah dia punya sebuah produk bakso yang baik, dia akan membuat tim untuk membuat sistematika mereplika penjualan bakso ini bukan hanya di kota asalnya, tapi di seluruh kota. Kemudian dari seluruh kota ini, dia akan bisa membuat bisnisnya tumbuh menjadi besar. Nah, dari bisnis yang besar inilah dia akan mengambil keuntungan. Namun yang perlu dipastikan, sistematika untuk operasi dan penjualannya harus ditekankan dengan baik untuk bisnis tersebut. Eksekusi ya, manajemen dan culture itu sangat penting, karena kalau yang tadi saya tekankan juga, yang baik dan culture yang tepat, usaha kita pasti kualitasnya akan menurun dan kita bisa bangkrut juga. Jadi ini juga untuk memastikan teman-teman tidak punya krisis, harus dipastikan prioritas waktu teman-teman itu tepat. Kasih yang memang, misalnya ini ya, ini sebagai contoh nih, usaha itu ketika dia pertama kali scaling, misalnya dari 5 menjadi 9 sampai 25 titik, ini adalah transisi, yang kalau dilakukan dengan baik, dia akan tumbuh menjadi perusahaan yang besar. Tapi kalau di sini tidak lancar, ini bisa jadi dia akan tutup di sini. Tapi ketika dia berhasil, dia akan melewati itu, dia akan jadi fase kedua nih. Jadi dari tumbuh. Pokoknya pertama kali scaling, dia akan kesulitan. Tapi setelah dia berhasil jadi 5X, ini sudah relatif baik. Nah, kemudian ketika dia scaling lagi menjadi 5X yang berikutnya, itu juga adalah fase resiko yang kedua. Yang harus dihadapi dengan baik. Sebagai contoh, mungkin kalau pay fast dulu, dari 5 orang jadi 25 orang, itu kalau kita gagal di situ, itu berbahaya. Karena 5 jadi 10 mungkin nggak terlalu berisiko. Tapi kalau 5 jadi 25 itu harus di-manage dengan baik. Karena itu udah termasuk. Dan kalau tidak mempunyai dengan baik, ada dari krisis. Ke 50 tidak ada risiko, tapi ketika 25 kembali ke 125, kembali akan ada risiko lagi. Jadi memang scaling itu kalau udah masuk ke skala angka 5 sampai 10 kali lebih besar dari size yang sekarang, harus dilakukan perubahan strategi. Dan approach kita dalam melakukan eksekusi juga harus berubah. Nah, untuk kita membuat A-team tadi, kita butuh orang-orang yang kuat untuk jadi leaders, kemudian kita butuh culture, dan kita butuh top talent. Dan kita juga butuh second level management yang brilliant. Dan tentunya orang-orang yang brilliant atau cerdas pasti hanya ingin ikut kalau kita punya sistem rewards atau sistem gajian yang baik dan menarik. Nah, kenapa kita butuh orang-orang yang amazing dan brilliant untuk second level management? Karena teman-teman harus berpikir, ada satu quote dari Jack Ma, sebenarnya untuk membangun team management yang baik, kita harus merekrut orang yang sebenarnya bahkan jauh lebih kan sebuah eksekusi atau operasi dari kita sebagai pendiri sekalipun. Kemudian teman-teman akan harus sibuk melakukan micromanaging ke setiap level manajemen yang bisa teman-teman percaya. Untuk itulah, tim itu sangat penting supaya teman-teman bisa merasa nyaman si delegasi pekerjaan yang akan wajib dilakukan ketika melakukan skill. Nah, ini juga butuhkan ketika bisnis itu berubah tuh, ketika bisnis kita sekalian juga berubah ya. Mungkin di fase awal kita butuh orang yang jago melakukan eksekusi. Kita akan butuh banyak chef, kita butuh orang yang jago masak, dan kita butuh orang yang jago cari bahan baku. Tapi ketika masuk ke fase growth, ya maaf tadi ada kelewat. Jadi ketika kita di fase awal, kita akan butuh banyak orang yang, mungkin kalau industri makanan jago masak, kalau industri mebel atau kerajinan atau baju, orang yang jago menjahit. Tapi ketika berubah jadi MACD atau baju kita berubah jadi Zara, sebuah chain baju yang sudah meluas di seluruh dunia, dia akan butuh banyak manajemen. Jadi di fase 1 dia akan butuh banyak manajemen. Fase kedua, ketika perusahaannya jadi multinasional, dia butuh banyak leader. CEO untuk Indonesia, CEO untuk Asia Pasifik, CEO untuk... Nah, hal seperti itu yang menjadi challenge ketika bisnis itu scale. Dan tentunya ini banyak sekali owner yang tidak paham, karena dia tidak mau berinvestasi di talent,
harganya terlalu mahal, nah sehingga dia gagal membuat bisnisnya scaling menuju tahap berikutnya. Kalau kita lihat bisnis-bisnis seperti Uniqlo, Adidas atau Nike, mereka tidak takut berinvestasi di talent. Nah ini juga kalau kita lihat ya, di startup ini kan tadi saya bilang, tadi kalau startup itu kita butuh orang yang jago masak dan jago membuat baju atau menjahit. Itu karena di level 1, kita masih kecil, itu banyak kita berbicara dengan level eksekusi, operasional. Kita nggak perlu ada specialization, karena kita bisa jadi generalis. Karena ibaratnya kan kalau bisnis masih kecil itu kata orang itu palu gada ya kerjanya. Jadi semuanya itu dikerjain sama si owner sendiri, dari semua proses. Dan biar orang-orang yang kita cari di sini adalah orang yang memang generalis dan dia bisa punya skill untuk hanya dengan dirinya sendiri. Jadi dia punya beberapa macam skill, tapi nggak dalam. Ketika kita masuk stage 1, growth stage 1, kita mulai butuh functional management. Nah, di sini mulai penting menjadi spesialis. Yang tadinya mungkin kalau masih kecil, satu kamar bakso doang, dia mungkin laporan akuntansinya nggak usah pusing, dia pakai POS saja, kasir pintar misalkan. Dia nggak usah pusing, pajak juga dia belum ngelaporin, karena masih kecil. Growth fase 1, dia akan butuh orang spesialis, seperti akuntan, untuk membuat laporan perpajakan. Kemudian untuk sistem sak baksonya atau penjahitan bajunya, dia mulai mencari orang yang punya spesialisasi di industri daging sapi, di industri penjahitan baju. Jaman yang membuat fungsi itu semakin tajam dan semakin dalam. Fase yang kedua, yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian dari sisi yang terakhir lah, kita akan, mungkin ini terlalu jauh ya, mungkin kita stage 1 juga udah kuat. Kalau stage 2, kita mulai mencari orang yang punya deep specialty yang akhirnya menjadi eksekutif atau C-level gitu sebutnya. CEO, CMO, COO, CTO, yang akhirnya mendrive bisnis kita. Nah, ketika stage 2 ini sudah terjadi dan perusahaannya sudah stabil dan profitable, maka pendiri perusahaan biasanya sudah bisa lepas. Dia akan menjadi owner saja dan dia bisa berhenti bekerja. Karena sistem yang diciptakan sudah bisa berjalan dengan sendirinya, walaupun tidak dijaga oleh pemilik bisnis. Nah, kemudian tentunya dengan organisasi yang semakin besar, kita banyak. Saya nggak tahu nih, rekan-rekan bisnis mungkin sekarang cabangnya masih satu ya. Kalau ada apa-apa, ada masalah, kita mau lihat penjualan, mau lihat sapinya masih ada atau enggak, bahan baku kainnya masih ada atau enggak, kita tinggal datang, lalu kita cek langsung pakai mata kita sebagai owner, kita langsung tahu. Tapi teman-teman coba bayangkan kalau sekarang lokasinya ada 1.000 lokasi. Dan 1.000 bakso dijaga oleh 2.000 karyawan, di mana 2.000 karyawan yang masak bakso ini dilengkapi juga dan satu orang kasir, ada 2.000 kasir dan 4.000 pelayan. Jadi ada 7.000 karyawan terlibat di organisasi teman-teman. Coba bayangkan. Kemudian 7.000 ini setiap 100 orang dijaga oleh satu supervisor. Jadi akan ada 50 orang dijaga satu supervisor ya. Ada 140 supervisor. Setiap supervisor, satu manajer akan menjaga 7 supervisor. Berarti dari 140 supervisor ada lagi 20 manajer. 20 manajer akan ada manajer region. Kalau 60 ada 6 lagi manajer regional. 6 manajer regional ada lagi, akhirnya ada direktur. Direktur operasional. Kemudian ada lagi direktur marketing. Berapa sales marketing yang terus mempromosikan bakso kita. Jualan, ada lagi direktur keuangan. Nah, semua ini kan jadi organisasi yang besar ya, ada ribuan orang, ada ribuan lokasi, bagaimana kita mengontrol? Kita nggak bisa lagi langsung datang dan melihat dengan mata kepala kita sendiri seperti ketika bisnis kita masih satu lokasi. Support system itu apa? Adalah power board, di mana ada sistem komputer, kita bisa men-track performa setiap outlet, kita ada CCTV, aplikasi dan manajer di setiap lokasi, kita ada laporan performa manager, laporan performa supervisor, laporan performa outlet, laporan performa karyawan, kita bisa tahu karyawan mana yang kerja, karyawan mana yang jarang masuk, kita bisa tahu mana yang masakannya tidak berkualitas, lokasi outlet mana yang banyak komplain, itu semua harus ada di satu board yang bisa kita awasi dengan layar komputer di kantor pusat. Nah, jadi apa aja dulu Pak? Okay. Ya. Jadi kita ada sistem board itu, dan dari data-data board, papan data itu, kita bisa membuat sebuah board of
strategi yang membantu kita mengambil data tersebut untuk menentukan keputusan, untuk keputusan bisnis. Sebagai contoh, mungkin kita dengan data yang ada di sistem komputerisasi itu, kita bisa melihat mungkin ada daerah yang ternyata bakso itu tidak laku. Di daerah Jawa, mungkin di kota Bandung baksonya tidak laku. Nggak bisa makan pedas. Ternyata bakso yang kita ciptakan rasanya terlalu pedas. Membuat standar rasa yang sama secara nasional. Sehingga di Bandung tidak laku karena warganya kepedasan. Kita dapatkan feedback itu dari dashboard di komputer. Nah, dari dashboard ini kita mengambil pedas. Nah, kita bisa membuat berkomunikasi dengan tim di kantor pusat untuk menentukan strateginya. Mungkin kita buat rasanya jangan pedas, kita kurangi cabenya. Nah, kemudian kita coba jual lagi. Dan ternyata kalau ternyata cabenya dikurangi dan salesnya meningkat, berarti memang mungkin di setiap provinsi harus disesuaikan level kepedasannya, tergantung preferensi market di provinsi tersebut. Nah, disitulah fungsi dari support system ya. Karena ketika kita punya cara men-track bisnis yang dan mengambil keputusan bisnis yang tepat untuk setiap outlet kita dan memanage ribuan orang tadi, kita harus mensistematikan juga pertumbuhan revenue kita. Jadi, ketika kita sudah punya formula untuk melakukan penjualan dan kita sudah punya outlet yang jumlahnya ribuan, kemudian kita punya jumlah karyawan yang jumlahnya ribuan, seperti sekarang Kopi Kenangan, McD, KFC sekarang sudah jumlahnya ribuan mungkin ya. Time juga, nah, Starbucks, dan mereka semua punya dashboard tadi, bisa mengamati bisnis dan keputusan. Mereka sudah mulai memikirkan bagaimana membuat sales-nya terus meningkat setiap outlet. Dengan outlet yang sudah ada, ditingkatkan terus sales-nya, supaya jumlah penjualan meningkat dan dari customer-customer mereka. Nah, tentunya tiap tahun kita sudah ada perencanaan, tahun ini jumlah revenue berapa, tahun depan tumbuh berapa persen, tahun depan tumbuh berapa persen, itu semua harus disiplin dikejar oleh outlet. Kenapa ini penting untuk dibuat? Karena kalau teman-teman nggak membuat target ini dan nggak mengkomunikasikan ini dengan setiap jajaran manajer, supervisor, dan operator outlet kita, kemungkinan mereka nggak akan tahu seberapa cepat mereka harus. Dan kalau nggak ada target, kemungkinan setiap orang yang teman-teman pekerjakan, nggak ada 7.000 orang tadi untuk 1.000 outlet atau 2.000 outlet. Dan dia merasa bingung, dia harus ngapain. Tapi kalau kita sudah punya target, dia akan tahu apa yang harus dia kejar dan dia akan rajin mengejar target tersebut. Di incentivize lagi, di target ini bisa dipush lagi pencapaiannya dengan menggunakan sistem skema insentif atau bonus. Nah, itu banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Kalau salesnya mencapai sekian, maka akan ada revenue sekian setiap outlet, keuntungannya jadi dia akan buat target, jika outlet ini keuntungannya penjualannya sekian dan keuntungannya sekian, maka setiap kasir, koki, dan pelayan di outlet tersebut akan mendapatkan bonus tahunan senilai 50% gaji. Nah, hal-hal seperti ini akan menjadi cara kita untuk melakukan manajemen untuk memastikan performa revenue outlet itu terus tumbuh dari waktu ke waktu. Dan satu hal lagi yang paling penting, revenue itu harus selalu lebih tinggi daripada, revenue itu selalu biaya operasi kita dan kita sebutnya cost of goods sold ya. Ya, lama-lama ya, kalau kita salah scaling. Jadi kalau kita salah scaling itu, revenue-nya ini akan datar atau bahkan turun dan cash-nya ini akan terus menurun. Maka revenue-nya akan meningkat terus dan cash-nya akan meningkat terus. Nah, ini adalah angka yang harus teman-teman tracking ketika scaling. Kalau ketika kita melakukan scaling, malahan dan cash kita terus berkurang karena operational cost kita yang meningkat terus, tapi revenue-nya tidak meningkat. Revenue-nya datar, dia udah expand, jadi cost-nya meningkat karena ada manajemen dan biaya sewa outlet yang baru, tapi revenue-nya terus datar. Sementara cost-nya meningkat, maka cash-nya akan terus berkurang karena dia terus menalangi kerugian tersebut. Itu adalah tanda-tanda mungkin scaling teman-teman harus diberhentikan dulu dan di-pause, di-stop. Teman-teman harus ambil step back, coba dievaluasi kembali dulu, kemudian disiapkan lagi rencana yang baru, kemudian dicoba lagi, diamatin lagi pergerakan grafiknya. Seperti ini sangat penting, karena kalau enggak teman-teman bakal kehilangan view tentang apakah scaling kita ini berhasil atau enggak. Sales function ya. Seperti yang kita katakan tadi kan, sebenarnya seberapa besar pertumbuhan revenue kita tergantung dengan sales kita. Dan sales itu is all about membuat customer kita senang dengan produk kita. Nah, jadi kita harus mempunyai proses yang memastikan setiap konsumen datang ke outlet kita ataupun
kita, dia mendapatkan layanan yang juga bagus dan konsisten. Ketika saya mengatakan customer delight atau kepuasan konsumen ini, kita ada beberapa aspek. Pertama mungkin tingkat kesediaan outlet, ya. Kemudian kedua tingkat kalau misalnya di industri makanan seberapa enak makanan tersebut, kalau di industri service seberapa reliable layanan yang diberikan oleh dan seberapa membantu layanan yang disediakan oleh kita. Berapa cepat layanan itu diberikan atau layanan atau makanan itu diberikan. Dan beberapa juga melihat seberapa dekat karyawan di outlet kita dalam memberikan layanan ke pelanggan itu, apakah mereka ramah dan mereka dekat personal terhadap. Nah, setiap elemen empat ini, empat elemen ini akan menjadi hal yang menentukan persepsi pelanggan terhadap layanan yang diterima di satu brand yang kita bangun. Membuat customer delight yang baik ini akan membantu memberikan pengalaman pengguna yang baik, sehingga pengalaman pengguna ini akan membuat sales yang semakin meningkat. Karena kalau memang layanan kita baik, pengguna akan semakin senang menggunakan dan dia tetap menggunakan kita, loyal. Dia juga akan memberikan promosi melalui word of mouth kepada pelanggan lainnya, sehingga jumlah pelanggan di outlet kita akan bertambah. Dengan demikian penjualan kita meningkat, sehingga profit kita juga meningkat. Nah, yang tadi yang ini sudah dijelaskan di depan, dengan revenue yang meningkat, tentunya akan banyak cash ya. Saya bisa jadi modal kita untuk berekspansi lagi. Tentunya kita punya kebijakan untuk memanage money ini secara militan supaya itu nggak ujuk-ujuk bocor aja, tapi bisa disimpan sebagai reserve cash untuk perusahaan. Skill money management, kita butuh juga pemahaman dashboard tadi untuk melihat performa setiap outlet, dan kita harus bisa melakukan optimisasi cash flow yang biasanya dibantu oleh manajer keuangan dan akuntan. Jangan lupa, setiap aspek ini ketika perusahaan makin besar itu sangat tricky ya. Kalau kita nggak punya sistem manajemen keuangan dan akuntansi yang baik, barang yang ada uang yang dicuri oleh karyawan kita, atau ada uang yang diselundupkan, atau ada uang yang dicuri oleh manajer, itu kita nggak bisa melihat kalau kita nggak ada proper flow manajemen keuangan dan akuntansi. Dan ke-8 ini penting ya, mungkin ini juga mungkin banyak rekan-rekan business owner di sini yang mungkin selalu berpikir, gimana sih bisnis seperti kopi kenangan itu bisa, mereka tuh diinvest oleh investor, atau mereka dapatkan pemodalan dari bank. Dimana di Indonesia kan banyak usaha, kita sebut dan UKM ya, usaha kecil menengah, karena banyaknya usaha kecil menengah ini tidak bisa diinvest, karena mereka tidak mempersiapkan scaling yang baik, tidak mempersiapkan manajemen keuangan yang baik, tidak mempersiapkan laporan keuangan yang rapi, tidak punya sistem akuntansi yang baik, sehingga ketika bank dan investor datang melihat mereka, karena manajemennya nggak rapi, kemudian organisasinya juga tidak terstruktur, kemudian laporan keuangannya tidak jelas, maka UKM ini kesulitan mendapatkan modal tambahan untuk mengekspansi bisnis mereka. Dan selain itu juga mungkin investor atau bank takut memodal kepada founder yang tidak men-skill diri mereka dan membangun manajemen yang punya leadership yang bagus. Tekankan kepada teman-teman bahwa A-team, manajemen, dan organisasi yang baik itu penting. Laporan keuangan yang baik dan cash flow yang baik, kita juga butuh A-team dan manajemen yang baik. Karena dua hal ini akan kepercayaan investor ataupun bank untuk memberikan modal tambahan untuk memberikan peluang untuk teman-teman berekspansi dengan modal tersebut, melakukan scaling bisnis teman-teman. Kopi Kenangan, Starbucks, McD itu mereka banyak investor yang membantu mereka membuat bisnisnya jadi lebih besar. Jadi tips-tips yang saya jelaskan di depan tadi, kalau memang teman-teman pengen scaling dari satu outlet jadi banyak, kalau teman-teman pengen diinvest oleh investor atau diberikan modal oleh bank, harus diterapkan secara disiplin. Dan memang ini nggak gampang ya, ini saya rasa sesi 30 menit ini impossible untuk ngajarin ini, tapi ya saya cuma berikan overview umum, apa sih kunci-kunci harus dipersiapkan untuk melakukan scaling tersebut. Ya, dan lagi-lagi, saya tahu juga untuk membangun perusahaan itu banyak lagi. Tapi tentunya harus memastikan waktu ke sebagai contoh mungkin saya di Kaifas, saya punya expertise di bidang teknologi, marketing, dan penjualan. Maka bagian resiko, bagian akuntan saya,
diri saya terhadap tiga hal tadi. Produk dan teknologi, marketing, dan penjualan. Karena sebagai owner tidak mungkin kita mengerjakan semua. Apalagi ketika kita sudah melakukan scaling ya. Sebagai owner, apa sih yang mau difokuskan untuk, jadi fokuskan diri untuk membangun company, dan fokuskan di beberapa hal yang teman-teman ingin pegang. Kemudian teman-teman harus fokus menjaga keberlangsungan pembangunan perusahaan. Sisanya yang lain, kita dan itu, kalau di startup kita punya produk marketing penjualan. Kalau di F&B mungkin yang lebih relevan ke sobat kasir pintar atau online shop, mungkin skill-skillnya seperti kalau di makanan ya, kemudian pelayan karyawan, manajemen pelayan ya, marketing ya. Nah ini kalau kita udah punya ya, hal utama di F&B sebagai owner yang menjadi leader untuk aspek itu, harus membawa A-game dari performa teman-teman. Nah, kalau kita masih, skill kita masih belum tajam di situ, diperdalam. Saya sendiri untuk skill produk teknologi, digital marketing, dan penjualan tadi, saya juga harus terus belajar dari sumber-sumber terkait, belajar dari mentor, untuk memastikan saya bisa bring my A-game to that. Karena kalau leadernya aja nggak punya skill di situ, bahaya di level bawahnya. Mereka akan kebingungan untuk mencari bimbingan ataupun arahan dari siapa. Jadi, sebagai business owner, kita harus fokus ke beberapa aspek bisnis yang kita ingin pegang, dan kita harus mempunyai skill yang dalam, berkualitas A untuk skill tersebut. Makanya nggak bisa jadi jago di segala hal ya. Pilih aja 2 atau 3 aspek, sisanya teman-teman fokus membangun perusahaan. Nah, itu sebenarnya kalau saran untuk memilih 3 aspek yang pengen kita pegang itu apa, saya mengkombinasikan 3. Jadi pertama, teman-teman sukanya apa? Produk dan teknologi, jadi saya memegang aspek itu. Dan energi teman-teman paling strategik untuk dialokasikan kemana, saya juga merasa karena saya passion di sana, skill ya. Skillnya teman-teman kalau udah pengalaman di situ, biasanya skillnya tajam. Karena saya suka di bidang produk dan teknologi, dan saya punya skill itu karena saya lulusan Universitas Teknik, dan saya juga merasa energi saya paling strategis dialokasikan ke sana, maka saya ambil itu sebagai salah satu fokus dari 3 fokus yang saya pegang. Kemampuan saya di situ. Sama halnya juga teman-teman harus memilih seperti itu. Nah, dengan kita punya 3 fokus tadi, dan kita punya perdalam kemampuan itu menjadi A-game, kita bisa men-scale diri kita untuk terus membantu manajemen menumbuhkan perusahaan. Dan kita juga bisa punya skill leadership di 3 fokus tersebut. Supaya tim kita bisa punya arahan yang tepat. Dan ini harus dibarengi dengan kemauan terus men-scale diri kita sebagai founder untuk bisa menjadi solusi dan manajer yang baik untuk tim kita. Ya, yeah. Dan ini be true to yourself. Mungkin teman-teman nggak semestinya ikut gaya startup. Startup juga nggak semestinya ikut bisnis tradisional. Bisnis pun kita harus tahu apa yang matters untuk bisnis kita. Mungkin kalau bisnis digital seperti Gojek, bakar uang, karena memang itu strategi startup itu seperti itu. Mereka tumbuh secara cepat. Pangsa pasar jauh lebih penting daripada profit. UKM ataupun industri konvensional. Itu profit jauh lebih penting daripada pangsa pasar. Karena kalau kita nggak punya profit, kita nggak akan bisa bertahan sebagai bisnis. Apakah teman-teman ingin jadi kaya akan cash flow atau kan jadi penguasa pangsa pasar? Rich or king? Dan dengan teman-teman harus memilih salah satu, nggak bisa jadi dua-duanya. Karena itu saling bertolak belakang. Dan setelah kita memilih itu, why dan benar untuk bisnis, untuk mendukung strategi kita itu rich or king. Dan tentunya akan ada trade-off. Kalau kita memang mengambil keuntungan, pangsa pasar kita kecil. Kalau keuntungannya terlalu gede. Kalau keuntungannya tipis, tapi pangsa pasar kita besar. Harus ditentukan baik-baik. Dan jadi kayak mungkin kalau teman-teman ngeliat strategi Kopi Kenangan seperti itu, Starbucks seperti itu, jangan ikut-ikutan. Kita harus punya warna sendiri. Strategi kita harus berbeda supaya kita punya market yang unik dan tidak berkompetisi dan pemain yang lain. Tapi ketika kita memilih market yang unik tersebut, kita ingin bermain di pangsa pasar yang besar, keuntungan kecil, atau kita ingin bermain di pangsa pasarnya kecil, niche, tapi rich. Do you want to be king in market share
and profit, or you want to be rich in profit but very niche in market share. Itu dua hal yang berbeda. Apakah mau rich profit market kecil atau king of market tapi profitnya rich in profit tapi marketnya kecil, atau mau jadi king of market tapi profitnya tipis gitu. Itu strategi setiap usaha beda-beda dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Saya juga nggak bisa mengajarkan strategi mana yang lebih tepat, tapi itu pilihan setiap bisnis sesuai dengan visi, misi, dan kemauan dari owner. Terakhir, tentunya setiap bisnis itu perlu purpose ya. Jadi kalau misalkan kita lihat bisnis-bisnis yang sudah besar itu, mereka selalu punya purpose. Kalau misalnya di Payfast, kita pengen purpose-nya membantu akses keuangan di desa. Kalau di Bank BRI, dia pengen melayani setulus hati. Kalau House itu, dia pengen memastikan setiap orang tuh bisa minum enak gitu. Kalau Starbucks, dia pengen memberikan minuman kopi yang seperti rasanya seperti kopi rumah dan feeling seperti ada di rumah ketika orang-orang pergi keluar rumah mereka. Nah, purpose ini harus dituangkan supaya membantu membentuk kultur di organisasi kita. Nah, mungkin itu sebenarnya yang pengen saya present ya. Ini summary dari yang semua tadi. Jadi ada beberapa aspek. Intinya ada finance, operation, strategi, dan people. Yang tadi dituangkan dalam 12 poin tadi. Dan saya yakin kalau teman-teman bisa terapkan ini dalam perencanaan scaling dan ekspansi bisnis teman-teman, harusnya bisa membantu teman-teman supaya nggak jadi 8 bisnis yang gagal dari 10 bisnis yang berusaha ekspansi. Karena statistik menunjukkan lagi-lagi 8 dari 10 bisnis akan gagal ketika dia tidak melakukan perencanaan. Nah, framework ini bisa teman-teman gunakan sebagai perencanaan sederhana supaya teman-teman nggak jadi 8 dari 10 bisnis yang gagal dalam scaling. Teman-teman bisa jadi 2 dari 10 bisnis yang berhasil dan masuk ke promised land. Selanjutnya saya lemparkan ke tanya jawab ya untuk panitia. Mungkin langsung aja nih kita langsung sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin kita akan pilih 3 pertanyaan dulu dari yang sudah diajukan oleh Sobat Kaspin di rumah. Nah, jadi ini mungkin yang pertama adalah Pak Heru ya. Bagaimana kita tahu kapan waktunya buka cabang, Kak? Oke. Sebenarnya cara kita tahu kapan kita scale up itu adalah kalau kita, mungkin saya contohkan ya, kalau misalnya kita lagi, saya berikan contoh kasus ketika ada yang pernah nonton film McDonald atau enggak dulu. Itu pertama kali dibuka di satu kota, itu tuh banyak sekali orang yang beli di sana. Jadi satu lokasi itu, di satu provinsi kecil di Amerika Serikat itu, orang membeli McDonald itu sampai mengantri. Dan ketika mereka makan, mereka bilang McDonald itu memang rasanya enak. Dan tidak hanya itu, keuntungan McDonald itu juga besar ya. Gimana keuntungannya itu bisa 50, misalnya dia jual $2, sebenarnya bisa $1. Jadi untungnya hampir 100%. Nah, di situ waktu itu suatu founder mereka melihat potensi bahwa kalau di desa ini laku, di kota ini laku, harusnya di seluruh kota itu juga laku. Nah, itulah momen kita melihat bisnis itu sudah siap diekspansi. Begitu. Kita punya produk yang bagus dulu, dan kalau penjualannya udah besar, baru kita bisa melakukan ekspansi. Jadi nggak tahu itu apa sudah menjawab atau mau ada follow-up question. Jadi intinya kita harus pastikan dulu produk kita itu laku dan keuntungannya bagus, dan kita melihat produk ini sudah kemungkinan kalau kita bawa ke kota lain, akan ada konsumen yang juga suka akan produk tersebut di kota yang baru. Dan keuntungannya juga bisa sama. Pelajari itu, kita bisa desain untuk expand. Gitu, kita mulai di Jakarta, kita melihat sebenarnya produk kita ini udah bagus, banyak yang suka menggunakan, kemudian profitnya juga oke. Nah, kita teruskan apakah kita bisa bawa produk ini ke Jakarta. Setelah kita percobaan di Jakarta, dan ternyata ketika kita coba satu kota, ternyata sukses. Pikir bagaimana kita bawanya ke 33 kota. Jadi mungkin itu pertama kali yang pasti satu produknya bagus, kedua udah banyak yang mau pakai di cabang pertama, kemudian ketiga konsumennya juga puas, tadi customer delight, mereka harus puas dengan produk kita,
yang menggunakan banyak dan semuanya puas. Terus kita coba pelajari kota lain yang mungkin punya pasar yang potensi pasar yang sama, atau kalau mungkin kalau nggak kota bahkan jalan yang lain ya, misalnya kan sekarang satu di jalan A, kita buka cabang di jalan B. Dan kalau kita dari studi kita jalan B ini bisa laku, plus kita bisa membuat studi dan memastikan penjualannya akan profitable, kita bisa mulai ekspansi. Ketika cabang pertama sukses, maka mungkin kita validasi lagi 2 atau 3 cabang. Kalau ternyata semuanya sukses, kita bisa mulai ekspansi secara nasional. Langsung ekspansi ke 20 cabang, 100 cabang gitu. Saya lihat dari kasus Kopi Kenangan sama Host itu juga seperti itu. Jadi dari 1 jadi 2 dulu, 2 jadi 5, 5 jadi 10, kemudian diekspansi jadi 300 cabang. Ekspansi jadi ratusan cabang, kita kurang modal, kita bisa datang ke bank untuk pinjaman modal, atau kita datang ke investor untuk pendanaan. Begitu. Ya, oke. Okay. Terima kasih, Kak. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Kak Heru ya. Semoga menjawab. Jadi intinya itu kita harus bisa melihat peluang dari produk kita sendiri dan juga peluang marketnya. Kalau produk kita bagus dan memang sudah banyak yang pakai dan itu puas, mungkin kita bisa ada pilihan untuk scale up lagi ya. Oke, okay, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya mungkin saya pilih dari salah satu pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan ya, ada tips and trick nggak sih Kak, gimana caranya kita memanfaatkan Facebook dan Instagram untuk memasarkan produk kita, baik itu produk yang sudah lama maupun produk yang masih baru gitu Kak? Ya, sebenarnya kalau Facebook dan Instagram ini kan digital marketing ya, mungkin ada dua hal yang sebelum masuk ke digital marketing ini, ada dua pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Pertama, apakah teman-teman mengerti cara menggunakan tools Facebook dan Instagram ini? Pertanyaan ini, karena kalau kita mengerti, kita bisa membuat biaya pemasaran melalui Facebook dan Instagram ataupun Google lebih murah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengerti, itu biayanya bisa sangat mahal. Itu pertanyaan pertama ya. Kemudian kedua, tergantung apakah kita bisa atau tidak menggunakan ini. Kalau kita bisa, saya sarankan teman-teman melakukan itu sendiri lebih hemat. Tapi kalau tidak bisa, saya sarankan untuk menggunakan agensi digital marketing. Supaya kita bisa mengoperasikan itu dengan skill yang tepat. Nah, ketika kita mengoperasikan itu dengan tepat, kita akan dapat jumlah harga ads per purchase untuk setiap produk kita yang menggunakan iklan dari Facebook digital marketing ataupun Google ya. Nah, as per purchase ini mungkin kita ada angka, misalnya setiap pembelian baju online, ads-nya itu membutuhkan biaya 3.000. Untuk dapat satu pelanggan untuk beli, itu biaya ads-nya 3.000. Kalau untuk makanan mungkin juga sama, mungkin 2.000. Nah, dari biaya ads ini, 3.000 dan 2.000 ini, kita bisa lihat apakah harga jual produk kita, pertanyaan kedua adalah, apakah harga jual produk kita bisa meng-cover iklan, biaya iklan 3.000 atau 2.000 tadi. Jika kalau biaya iklan dikurangi biaya modal produksi ternyata masih positif, maka teman-teman sebaiknya menggunakan Facebook dan Instagram. Karena memang jumlah pangsa pasar di Instagram ini 100 juta orang, ratusan lebih dari 100 juta orang Indonesia ada di platform ini. Sehingga memang itu adalah potensi pasar yang jauh lebih besar. Pasar kalau kita buka toko secara offline ya. Karena kalau toko secara offline kan mungkin pasar atau mall paling banyak trafiknya berapa sih? Mungkin 100.000 udah tinggi ya. Dan kita juga ada uang sewa toko. Tapi kalau di Facebook Instagram dia 100 juta. Cuma kalau kita nggak mengerti cara menggunakannya, kita bisa dikenakan biaya yang mahal oleh platform seperti Facebook dan Google. Cuma kalau kita ngerti dan kita menggunakan dengan tepat, kita bisa hitung berapa biaya iklan per orang berbelanja produk kita. Nah, kalau memang biaya iklan ini dan biaya produksi masih kalau memang harga jual kita masih mungkin dengan biaya iklan di Facebook dan Google, iklannya dan biaya produksi masih positif dan profitnya masih bagus, menurut saya teman-teman harus pakai gitu. Tentunya tapi sebelum kita bicara digital marketing, pastikan dulu produknya bagus juga, itu masih berlaku di hal ini. Scaling sebelum marketing, produknya harus bagus dulu. Kalau produknya udah bagus, kita kayaknya udah jelas, kita hitung masih untung, langsung aja di budgetin segede-gedenya gitu. Gitu sih.
Untuk jawabannya ya, Sobat Kaspin, tadi kayaknya banyak banget yang tanya tips and trick untuk memasarkan produk via Facebook dan Instagram gitu. Oke, mungkin pilih satu pertanyaan lagi ya dari. Nah, ini dari pertanyaan dari Kak Melia. Di kompetitor usaha yang sama dengan kita tepat berada di sebelah toko kita dan bahkan terkadang mencontoh kita, Kak. Wah, ini gimana nih, Kak? Ini susah. Oke. Kompetitor mencontoh produk kita, menurut saya itu hal yang tidak bisa dihindari. Sendiri kan, kalau misalnya dulu ada kopi tuku, kemudian ada kopi janji jiwa, ada kopi dari hati, banyak lah, semua juga bikin kopi ya. Yang bikin nasi padang, akhirnya masih banyak nasi padang. Jadi pasti kompetisi itu tidak terelakkan. Nah, memang pertanyaan bagus, bagaimana kita mencegah kompetitor mencontek kita, apalagi tokonya di samping kita, itu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah, ya, sebenarnya kan memang dia bisa mencontek, tapi kan di dalam satu dan nasi padang lainnya itu kan rasanya akan berbeda, kopi satu dan kopi dua rasanya akan berbeda, tergantung dengan resep. Ya kan? Jadi memang cara kita melindungi produk kita, kopi kita, tapi kita bisa melindungi diri kita dengan membuat dua hal. Pertama, kita membuat trade secret, rahasia resep, supaya tidak dikopi orang. Yang kedua, kita terus berinovasi mengganti produk kita, supaya ketika orang meniru, produk kita udah satu langkah lebih maju lagi, sehingga tidak bisa diganggu oleh kompetitor. Mungkin dua hal itu sih. Tapi kalau kita mencegah kompetitor melakukan hal yang sama, menurut saya tidak bisa. Kita hanya bisa melindungi diri dengan trade secret, rahasia resep. Dan yang kedua, nggak bocor oleh karyawan kita, terus karyawan kita diambil sama kompetitor. Tiga, tentunya kita harus terus membuat inovasi produk supaya produk kita terus relevan di pasar dan berbeda dari yang lain. Karena lama-lama memang produk itu akan jadi komoditi. Sebagai contoh, Starbucks di kopi semua ya, banyak sekali kopi jurnal, kemudian ada Excelso, ada Janji Jiwa, Tuku, kemudian kopi kenangan muncul Gula Aren. Gitu. Jadi, diferensiasi dan inovasi itu juga bisa membantu kita untuk. Tapi kompetisi pasti akan terjadi dan tidak bisa dicegah. Ya, tadi kan sebenarnya scale up ini kan saya sudah bilang, mungkin teman-teman ingat, be investable. Scale up dan bisnis kita berhasil sekali, kita akan butuh modal. Tergantung mungkin kalau mungkin sangat luar biasa kaya, banyak uang, mungkin kita nggak perlu diinvest. Invest juga menurut saya penting supaya usaha kita jadi lebih profesional dan bisa diinvest oleh investor ataupun bank. Menurut saya sarankan harus punya PT. Fungsinya ada tiga. Pertama, membuat semua yang informal jadi formal dan dilindungi hukum. Membuat pelaporan, membuat organisasi kita lebih rapi dan profesional. Juga menjadi lebih terstruktur ya. Transparansi serta pelaporan perpajakan itu lebih menjadi transparan dan bisa dilihat dan diukur dengan baik. Dan imbasnya dengan dua hal tersebut, kita akan bisa diinvest oleh investor dan bank yang memberikan modal untuk kita memperluas usaha kita menjadi lebih besar lagi. Jadi saya sarankan, ya sebaiknya dibuat PT. Tapi kalau masih satu atau dua outlet, ya silakan tidak menggunakan PT. Dengan kalau udah jadi 10 outlet atau 20 outlet, mungkin saya sarankan menggunakan PT. Oke, baik. Kak Hendra, terima kasih atas jawabannya. Dan mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya yang diajukan untuk sesi kali ini. Mohon maaf banget nih buat Sobat Kaspin yang mungkin ada pertanyaannya yang masih belum terjawab karena kita juga keterbatasan waktu. Semoga masih bisa bertemu di kesempatan selanjutnya nih.